Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى رضينا بالله ربا كما رضى الله تهان كمي wabil islam dina islam cara hidup kami wabi muhammadin nabiyyan wa rasula kami juga redha bahawa muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul mengasih pada pengurusi tuan imam para pegawai masjid jawatan kuasa Bilal seterusnya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Malam ni tajuk kematian, satu tajuk yang sudah pun diulang berkali-kali sama ada dalam kaca televisyen ataupun di dalam corong-corong radio. Kita ulang sekali lagi pada malam ni tajuk ini sebagai peringatan kepada saya dan kita semua kerana alam itu mahu ataupun tidak, setuju ataupun tidak, percaya ataupun tidak, barzakh itu adalah satu alam yang pasti dilalui oleh setiap yang bernama manusia dan juga jin. Kita pernah berada di alam roh, kemudian alam rahim. Sekarang sampai malam ni kita berada di alam dunia. Malam ni, sekarang ni, alam dunia. Yang keempat, saya dan tuan-tuan akan berpindah ke alam barzakh. Itulah alam yang keempat. Dan barzakh ini bukan lagi akhirat, belum lagi akhirat. Barzakh ini belum lagi akhirat. Dia alam yang keempat. Kemudian selesai barzakh selepas malaikat Israfil tiup sangkakala yang kedua. Bukan yang pertama, yang kedua. Ataupun satu lagi riwayat, sangkakala yang ketiga. Ataupun mudah faham, sangkakala yang terakhir. Sangkakala yang terakhir akan menghidupkan seluruh. Tuan-tuan jawab dalam hati, seluruh manusia, bukan? Sangkakala yang terakhir akan menghidupkan seluruh makhluk yang pernah bernyawa. Lima makhluk: manusia, malaikah, jin, syaitan,
Nombor lima apa? Siapa boleh jawab, boleh balik awal. Nombor lima, binatang. Jangan lupa, binatang akan dibangkitkan oleh Allah. Siapa yang buat baik dengan binatang, jangan rasa rugi. Nabi kata, kalau seandainya kalian menanam sebuah pohon pokok, lalu burung datang makan daripada pohon itu, maka itu ditulis ke dalam buku amalan kalian sebagai sedekah. Dan siapa yang selalu buat jahat kepada binatang pun jangan risau, kalian akan dibalas. Apabila Allah sebut di dalam Al-Quran, satu surah yang selalu kita baca tetapi tidak selalu kita melihat huraiannya, surah Idza Syamsu Kuwirat wa Idza An-Nujumu Kadarat wa Idza Al-Jibalu Suyyirat. Apabila sampai kepada ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa idzal wuhushu husyirat, kalian selalu lupa dan tidak pernah memandang ayat ini, bahwasanya Allah menyebut binatang-binatang juga akan dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar. Banyak mana tuan? Banyak mana binatang? Kucing yang kita bagi makan, ikan, semua tu akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam satu perjalanan alam yang begitu sekali panjang. Tu mahsyar, belum barzakh lagi. Malam ni, malam ni cerita cerita kematian dan cerita barzakh. Cumanya malam ni mukaddimah sahaja sejam. Lepas tu saya balik kampung banjir. Saya tak ada mood tadi, memang tak ada mood terus, tak ada mood, kosong terus. Tanah sekolah 4 ekar bersebelahan dengan sungai. Bersebelahan dengan sungai, Sungai Merbuk nama dia, sangat cantik. Baru habis tambun sebulan yang lalu. Menelan belanja lebih kurang 600,000. Kalau banjir tuan-tuan, dia tarik tanah tu turun semua macam tu je. Sebab tu malam ni sepatutnya saya rehat di sini. Tak pergi nak, terus nak balik. Saya dah jamak tadi. Mohon tuan-tuan doakanlah Allah pelihara tanah kami untuk bangunkan pusat Islam di situ, pusat pengajian Islam, insya-Allah. Muslimin, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang saya dan kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, tuan-tuan, semua akan mati. Sultan mati, tuan-tuan, sultan. Sultan mati. Allahu Akbar. Cuba tuan-tuan, kita tengok keadaan dikeliling ini menggunakan akal dan hati kita. Banyak yang akan mengisahkan. Manusia tuan-tuan, dia ada 10 bilion pun, dia tetap akan mati. Manusia terkaya di dalam alam ini, antaranya Qarun. Qarun pun mati. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan satu undang-undang di dalam Al-Quran, kullu man 'alayha fan. Ketika Allah sebutkan kullu man 'alayha fan, semua mati, maka bisinglah para malaikat yang berada di langit satu hingga langit yang ketujuh. Kerana ketika itu malaikat tahu mereka juga akan merasakan kematian. Tuan-tuan, mati ini bukan manusia sahaja. Malaikat daripada A sampai ke Z akan mati. Ketika mana malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, maka tidak berbaki di dalam alam ini seorang pun yang mempunyai nyawa. Sehinggalah Allah bertanyakan kepada Israel ketika itu, wahai Israel, siapa lagi yang berbaki?
Jawab Israel, malaikat maut, berbaki Israfil, berbaki Allah dan berbaki diriku. Cabut nyawa Israfil. Lalu malaikat maut mencabut nyawa Israfil. Lalu siapa yang berbaki, wahai malakul maut, ni nama yang sahih, berbaki di atas alam ini hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala dan diriku. Matilah kamu wahai Israel, kata Allah. Lalu tinggallah Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan fikir sekejap, sebelum Allah menciptakan wujud ini, ketika itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala sahaja. Waktu itulah Allah bertanyakan, limanil mulkul yaum, hari ini kerajaan milik siapa? Hari ini kerajaan dan kekuasaan milik siapa? Mana general yang berkuasa? Di mana perdana menteri yang berkuasa? Di mana presiden yang berkuasa? Semuanya diam. Kerana tidak ada lagi nyawa di atas muka bumi dan di atas alam ini ketika itu. Semua rasa mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Malaikat merasakan kematian. Binatang merasakan kematian. Jin merasakan kematian. Syaitan merasakan kematian. Anak Adam merasakan kematian. Lima makhluk yang merasakan kematian. Kita juga yang duduk dalam masjid ni, termasuk saya, kita semua akan merasakan kematian. Yang kedua, mati seorang sekali saja. Mati seorang sekali saja. Tidak ada makhluk yang akan merasakan dua kali mati. Tidak. Dan mati bukan bermaksud roh itu hancur. Mati bermaksud malaikat mengeluarkan roh yang sudah pun bersatu dengan tubuh ini, ditarik keluar roh itu untuk berpisah daripada tubuh ini. Seperti mana kuat melekatnya kulit dengan darah, begitulah bercampur dan bersatunya roh dengan tubuh badan ini. Seorang yang bernyawa sekali saja merasakan kematian, dan roh tidak pernah akan rosak selama-lamanya semenjak hari pertama roh diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Roh kita ni, tuan-tuan, ni dalam masjid ni kita semua ada roh. Kita boleh angkat tangan. Tuan-tuan boleh melihat. Tuan-tuan sedang bernafas kerana roh sedang berada di dalam tubuh ini. Kalau satu jam lagi roh ini keluar, maka sehelai rambut pun tidak akan mampu untuk diangkat oleh tangan ini. Subhanallah. Tuan-tuan nampak? Kena banyak merenung. Banyak renung, banyak fikir. Tengok tangan, angkat tangan. Alhamdulillah, kerana ruh yang dipinjamkan oleh Allah, aku dapat mengangkat takbiratul ihram. Waktu mulut sebut la ilaha illallah, syukur kepada Allah kerana ruh yang sedang berbaki ini, mulut ini boleh digerakkan. Sekali masuk alam barzakh, manusia tak mati dah, tuan. Tak mati dah. Walaupun siksaan di alam barzakh itu, salah satu siksaan itu ialah Nabi dibawa di dalam satu mimpi. Ini cerita, hadis ni sahih. Dan Rasulullah dibawa oleh dua orang lelaki, yang dua orang lelaki itu malaikat, malaikah. Nabi dibawa untuk melihat suasana penyeksaan di alam barzakh. Bila Nabi ajak doa, Allahumma, apa doanya tuan? Doa untuk bebas daripada
Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah alam barzakhnya satu taman dari taman syurga. Wala taj'al qabrahu, ya Allah, jangan jadikan alam barzakhnya hufratan min hufarin niran, satu lubang daripada lubang api neraka. Nabi dah pergi ke situ, dibawa oleh dua orang malaikat. Di dalam mimpi Rasulullah dan mimpi para Rasul adalah wahyu. Mimpi para Rasul adalah wahyu. Bila Nabi sampai di salah satu section alam barzakh, lubang neraka, Nabi melihat sebuah rumah asap yang besar. Rumah asap ni di atas dia ada tu yang lubang tu. Dia panggil apa? Cerobong kah? Cerob apa dia panggil tu? Itulah yang yang lubang tu untuk asap keluar. Maka Nabi pun melihat rumah yang besar, di dalamnya dipenuhi api yang marak. Orang yang duduk di dalam rumah itu, tiada seorang pun yang boleh keluar kerana dindingnya kesemuanya tertutup. Entah macam ni. Pintu tak ada. Pintu macam ni tak ada, kesemuanya dinding yang mengepung orang yang duduk di dalam itu. Apabila api itu menjulang, maka terlompat-lompat dan melambung-lambunglah lelaki dan perempuan yang telanjang-telanjang bulat di dalam rumah itu. Roh tak mati. Maka roh dan tubuh badan yang diseksa di dalam lubang neraka itu kekal selama-lamanya, kerana setiap manusia dan setiap jin hanya akan merasakan sakit mati ataupun hanya akan merasakan kematian seorang sekali sahaja. Maka setiap siksaan yang dirasakan di dalam alam barzakh, di dalam lubang kubur, siksaan itu tidak mematikan, dan berterusanlah orang itu merasakan siksaan azab di dalam lubang api neraka. Belum neraka lagi, baru lubang. Baru satu lubang muqaddimah. Sebab barzakh bukan akhirat. Barzakh bukan akhirat, ia hanya gerbang untuk menuju ke akhirat. Selesai barzakh, langkah kaki kanan masuk akhirat. Maka Nabi pun tanya kepada para malaikat, wahai para malaikat, siapakah yang sedang dibakar di dalam bangunan yang tertutup ini, yang apabila api itu marak dan meninggi, maka terlompat-lompat melambung-lambunglah manusia yang telanjang di dalam api itu. Kejawab malaikat, wahai Muhammad, mereka itu adalah di kalangan umat-umatmu yang telah berzina di atas muka bumi Allah, tak taubat, duduk dalam tu. Sampai bila dibakar? Sampai ditiup sangkakala yang pertama, baru habis jenis siksaan tu. Wal'iyadzubillah. Yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mati itu sakit. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bolehkah dihilangkan kematian? Tidak boleh. Lalu apakah doa yang diajarkan oleh Rasulullah? Nabi ajarkan doa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah keadaan kami ketika sakaratul maut. Kalau waliullah rasa sakit tak mati? Wali, orang soleh. Jawapannya, para nabi dan rasul pun merasakan kesakitan mati. Kalau nabi dan rasul rasa sakit mati, waliullah lebih-lebih lagilah seorang kekasih Allah juga merasakan kesakitan mati. Kita orang biasa yang semayang pun kadang-kadang lewat, yang sentuh Al-Quran bulan Ramadan saja, yang puasa Ramadan terlepas pun tak bayang lagi, sakit ke tak mati?
lagi ya. Ala inna lil mauti lasakarat. Ketika Nabi menghadapi sakratul maut, di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah di dalam Bukhari ataupun Muslim, ketika Nabi pingsan, Nabi terjaga, Nabi pingsan, Nabi terjaga, Nabi pingsan, Nabi terjaga, kemudian Nabi sapukan air ke muka. Ahli keluarga Nabi sapu air ke tubuh badan Nabi. Nabi pun sebut dengan mulutnya, ala innalil mauti lasakarat. Ketahuilah, kata Rasulullah, sesungguhnya bagi kesakit, bagi kematian itu kesakitan. Tuan-tuan, hanya satu kelompok sahaja di atas muka bumi Allah ini yang dikecualikan daripada sakit mati. Mereka adalah kumpulan asyuhada, syuhada yang berperang fi sabilillah, berperang dengan musuh-musuh di kalangan kufar. Bukan berperang dengan sama Islam ah. Berperang dengan musuh-musuh Allah, meninggikan kalimah Allah, meninggikan syiar Islam. Mereka ini apabila mati syahid fi sabilillah, Allah kecualikan daripada sakit mati. Kita dengar syahid puasa tak malam ni? Ni yang duduk sandang, yang duduk tak sandang, yang duduk mendengar malam ni, kita dengar perkataan syahid, ada teringin tak di dalam hati kita? Ada orang 1% pun dia tak teringin bila mendengar perkataan syahid. Biasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi sebut sesiapa yang mati dalam keadaan tidak pernah terlintas di hatinya secara jujur untuk mati syahid fi sabilillah, maka ketahuilah dia adalah seorang yang ada di dalam hatinya nifaq, sifat munafik, kerana terlalu mencintai dunia, kerana terlalu sujud dan tunduk kepada dunia, kerana terlalu mengejar dunia. Sebab tu bila sebut syahid, dia dengar, dengar tak teringin. Subhanallah. Ogi kan, kena asuh dalam jiwa, kena bagi tahu kepada hati kita, wahai hati dan roh yang sedang diamanahkan oleh Allah kepada aku, ketahuilah bahawasanya mati syahid itu adalah kedudukan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, masuk syurga tak ada hisab. Kemudian orang mati syahid tidak merasakan kematian, dua. Yang ketiga, orang yang mati syahid sejak daripada zaman Nabi Adam alaihi salam sampailah yang syahid di kalangan umat Nabi Muhammad, setiap roh para syuhada mereka tidak berada di alam barzakh. Alam barzakh lain, syurga lain, tuan-tuan. Syurga tu dah akhirat, alam barzakh bukan akhirat. Nabi sebut dalam satu hadis sahih, mereka yang mati syahid rohnya diambil oleh para malaikat dan terus diletakkan di dalam perut ataupun badan burung-burung yang berwarna hijau, lalu berterbanganlah burung ini mengikut kehendak si syuhada ini ke mana sahaja beliau hendak terbang di dalam syurga Allah. Tuan-tuan fikir saat seminit. Maksudnya yang mati syahid sampai malam ni, semasa kita sedang bercakap ini, mereka sudah pun mengelilingi syurga, tapi belum lagi dapat nikmat minum, nikmat berjima, nikmat makan, nikmat berkeluarga di dalam syurga, nikmat mempunyai mahligai dalam syurga, nikmat yang tu belum lagi. Tetapi mereka telah pun melihat syurga. Subhanallah. Tuan-tuan mungkin kata dalam hati masing-masing, nak syahid apa ustaz 2017 ni?
Ni orang sembang dasar ekonomi baru. Orang sembang siapa nak buat bangunan paling tinggi, ustaz? Syahid main kot mana? Bahasa Kedah ni. Syahid nak main kot mana? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, masih berbaki lagi beberapa siri perang. Yang tu kena dengar ceramah tajuk Imam Mahdi 2 jam. Campur pula tajuk turunnya Nabi Isa di Damsyik, Syria, 2 jam pula. Imam Mahdi akan memimpin peperangan jihad yang menghimpunkan mujahidin terbaik dunia Islam. Pertembungan ketika itu di antara dua sahaja, Islam dan seluruh kufar yang bergabung di atas nama bukan Islam. Waktu itu masih berbaki peluang untuk mati syahid. Nabi kata, apabila kalian mendengar bahawa Al-Mahdi Muhammad ibn Abdullah dibaiat di hadapan Kaabah, maka pergilah ke sana, walau habwan ala salji, walaupun merangkak di atas salji. Ha, yang tu tajuk mati syahid. Mati ini sakit. Sebab tu bila orang mati, bila malaikat tarik roh, tuan-tuan, husnul khatimah ke, su'ul khatimah ke, bila malaikat mula tarik roh ni badan kita, Allahu akbar, keluar roh pula ni. Ni badan kita, ini kepala, di sini malaikat maut. Hadis ni, ini hadis bukan saya, pendapat saya ni. Nabi sebut malaikat maut akan berada di kepala bakal si mati yang sedang nazak di sini. Apabila roh mula dikeluarkan, tarik, bahagian ni akan mula kosong. Kaki, waktu itulah ayat yang tuan-tuan selalu baca tapi kita tak perasan, itu adalah ayat ruh sedang keluar daripada tubuh, iaitu kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Ruh sedang keluar. Tidak sekali-kali, kata Allah, ketika mana ruh itu keluar rentak, lalu orang pun bertanya, ketika ruh itu keluar, ada dikeliling, ni siapa yang boleh berubat dia? Siapa yang boleh mengurangkan kesakitannya? Wa dhanna annahu al-firaq. Dan ketika itu si nazam yang sedang direntak ruhnya keluar, tahu, dhanna di sini bermaksud aiqana. Selalu kadang kita terjemah dhanna ni zon, menyangka. Dalam ayat Quran, sebahagian tempat bila Allah sebut dhanna, iaitu dia telah yakin. Si nazam yang sedang ditarik rohnya itu telah yakin dengan 100%, telah pasti, telah tahu, annahul firaq, inilah kematian yang disebutkan oleh orang selama ni. Tuan-tuan, kenapa dia tahu yang tu kematian? Kenapa yang mati di atas kereta, di atas jalan raya, tahu ketika mana direntap rohnya itu kematian? Kenapa yang mati di dalam kebakaran tahu yang itu adalah kematian? Kenapa yang sedang lena kemudian ditarik rohnya tahu itu adalah kematian? Kenapa yang sedang berada di atas katil nazak tahu ketika ditarik itu adalah kematian? Jawab para ulama, kerana sakit mati itu tidak pernah dirasai oleh sesiapa sahaja yang pernah hidup di atas muka bumi Allah SWT. Saya akan tahu itu sakit mati. Tuan-tuan akan tahu sakit itu adalah kematian. Sakit yang orang tu rasa waktu tu, yang waktu ruh tarik tu, waktu dia rasa sakit pertama tu, dia kata inilah kematian. Kerana orang kanser tahap 4 yang merasakan sakit, dia tak pernah rasa sakit seperti sakit mati. Yang melahirkan anak,
yang merasakan kematian, dia tak pernah rasa sakit. Seperti mana sakit? Sakit mati. Sebab tu sakit mati, bila kematian sampai kepada kita, maka yakinlah orang itu bahawasanya inilah kematian. Tahan lah. Tahan. Sekejap lagi saya sebutkan secara ringkas suasana ketika itu. Tapi malam ni mukadimah, memang mukadimah sahaja. Tuan-tuan. Okay. Kemudian yang keempat, tiada makhluk yang tahu bila dia akan mati. 60 hari sebelum mati, 40 hari sebelum mati, 30 hari sebelum mati, 5 hari sebelum mati, hadis kata itu bukan hadis. Tuan-tuan, kematian tidak diketahui oleh sesiapa pun, termasuklah banduan akhir yang dihukum gantung sampai mati pada hari Jumaat di antara jam 6 hingga jam 7. Dia sendiri tidak tahu pada minit keberapa dia akan mati, pada saat keberapa dia akan mati. Waktu tak sama, tuan-tuan. Banduan akhir, siapa nak tahu perjalanan banduan akhir, pergi ke Melaka, bawa anak-anak masuk Muzium Penjara Melaka. Muzium Penjara Melaka tu bukan muzium yang kerajaan Melaka buat bangunan kemudian jadikan muzium penjara. Tidak. Muzium penjara itu adalah penjara sebenar. Penjara sebenar. Tuan-tuan, sangat bagus untuk dilawat. Bawa tunjuk, tapi jangan bawa budak-budak pula, sebab dia tempat gantung apa semua. Bukan tempat gantung yang main-main, tuan-tuan. Tempat gantung yang pernah digantung banduan akhir. Dia akan masuk bilik, tuan-tuan pergi tengok bilik tu hujung, sunyi. Diumumkan kepada banduan tadi ni di dalam mahkamah bahawasanya kamu akan digantung sampai mati pada hari Jumaat sekian-sekian tarikh, di antara jam 6 hingga jam 7 pagi. Semua orang Islam digantung pada hari Jumaat. Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah. Macam mana tuan? Alhamdulillah kematian Jumaat tu. Selama ni kita dengar cerita, pergi tengok bilik banduan, bilik penjara, bilik penjenayah besar, bilik sebat. Selalunya banduan akhir ni saya boleh bayang lah. Saya kata orang yang tahu jam berapa sampai jam berapa dalam lingkungan tu dia akan mati, saya kata dia boleh bangun ke? Pegawai penjara kata, "Ustaz, tatu penuh badan pun tak boleh jalan, Ustaz." Samsing lah nak bagi tahu ni. Melayu tapi samsing. Ni misal ni. Misal ni, di sini, di sini. Cantan dekat. Tatu ni keluar ni, keluar tatu ni. Harimau, ular. Pagi Jumaat sujud dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita makhluk, tuan-tuan, kita makhluk. Kita bukan Tuhan. Kita makhluk yang lemah. Nak samsing terang mana sangat. Nak zalim terang mana sangat kita ni. Bila dipanggil oleh ketua warden tadi untuk digantung, bangun pun tak boleh dah. Kena papah lembut habis ni lutut ni. Lalu disarungkan dengan satu kain tutup semua. Tak nampak, gelap. Gelap dah, di situ gelap dah. Dipapah daripada bilik, dipanggil sel, sel banduan akhir. Duduk seorang-seorang. Bilik tu pula dekat dengan tempat gantung. Bawa, dipimpin, tutup dah muka ni, ditutup dengan satu gundi kecil tu. Jalan. Pihak penjara akan tawarkan kepada orang yang nak mati ni, tak silap saya RM6.50. Dia boleh pilih apa makanan yang dia nak.
Tuan-tuan waktu tu nak order gearbox. Waktu tu tuan-tuan nak order cakotiao. Air kosong pun tak lepas dah di sini. Tak lepas. Masuk meleleh. Air kosong pun tak lepas dari sini. Nangis setengah awal. Allahu Akbar. Sebab tu ulama sebut hanya mereka yang merindui Allah sahaja yang ruhnya keluar daripada tubuhnya dengan begitu mudah seperti mana keluar mengalirnya air daripada bekasnya. Tuan-tuan, ni air, ini botol. Kalau saya tuang air ni dalam masa 2 saat kosong botol ni, mudah saja. Nabi menganalogikan betapa mudah ruh orang soleh yang merindui Allah dan Rasulnya setiap masa. Ketika mereka masih hidup di atas muka bumi, Allah, perasaan merindui Allah begitu tinggi. Perasaan merindui Rasulullah membuak-buak di dalam hati mereka. Selawat mengalir air mata. Kadang bawa kereta, dengar Quran mengalir laju air mata kerana ruhnya merindui Allah. Yang ni cepat, ruh dia keluar dengan cepat. Cuma waktu ruh mengalir keluar tu, walaupun cepat, sakit tetap sakit. Sakit tetap sakit. Tuan-tuan jangan tunggulah tanda-tanda berdahi berpeluh ke, tanda telinga jatuh, tanda sakit berasa di pusat. Kalau tanda-tanda itu benar dan berlaku kepada semua orang, maka MH17 kuranglah 100 orang. Kan orang Islam pun ramai dalam MH17, tetapi tak seorang pun yang keluar untuk mendaftar masuk daripada MH17. Semua masuk, 200 lebih, semua masuk. Berapa orang yang rasa dahi berpeluh semua ni? Tidak seorang pun. Benda tu maksudnya kadang-kadang berlaku kepada segelintir kecil manusia. Kebanyakan orang yang nak mati, tak berlaku pun benda tu. Tuan-tuan, kalau benda tu mati, adik-adik kita di Ittifaqiyah 24 orang. Saya tengok hampir ke semua wawancara TV apa bernama lah, Metro lah, macam-macam, semua TV semua saya tengok. Setiap kali mereka tanya, malam tadi, malam kejadian tu adik ada sembang apa benda-benda pelik-pelik? Yang tu jawab, tak ada apa pelik, macam biasa lah, tidur macam biasa je. Nampak tuan? Tanya pula kepada mangsa kedua yang, bukan mangsa lah, yang selamat tadi ni. Tanya pula, adik semalam ada nampak perkara yang, mereka ni pemberita dia nak cari cara, nak cari benda yang ajaib lah kan, keluar ular ke melalui, tak ada benda-benda ajaib tu dia nak tanya tu kan, nak dengar sangat lah benda ajaib tu. Bila tanya 1, 2, 3, 4 yang terselamat ni, malam tadi ada berlaku apa-apa, mereka kata tak ada apa, macam biasa. Kerana kematian itu apabila dia datang untuk menjenguk tuannya, dia tidak pernah walaupun untuk memberikan salam kepada orang yang sedang nazar itu. Salam pun dia tak bagi. Kematian. Sebab tu kita boleh, kita bila apa nama ni, pemberita tanya kepada yang selamat ni, semua beritahu tak ada apa, macam biasa. Budak pun macam biasa, tidur pun macam biasa, bersembang macam biasa, perjalanan yang biasa. Dia tak ada signal. Maka dengan sebab tu tuan-tuan, kita tak boleh tunggu, oh kena rasa macam ni baru nak datang. Kematian tidak, kena sedia 24 jam. Ni dalam masjid ni kita hidup 2017. Ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik saya, abang saya, kakak saya ni, kita ni hidup 2017. 2018 semua akan masih lagi hidup ke? Yang berada di Masjid Al-Amaniyah pada malam ni, apakah 2018 kita semua akan terus dihidupkan oleh Allah? Wallahu a'lam.
Boleh jadi yang sekarang ini sedang mendengar ceramah tentang kematian, rupa-rupanya lagi 2 bulan saja ajalnya akan datang. Lepas 2 bulan pihak masjid telefon, "Ustaz, sungguh Ustaz?" "Apa yang sungguh?" "Meninggal ada Ustaz seorang jemaah itu." Saya kata, "Laki perempuan?" Dia kata, "Laki Ustaz." "Duduk di mana?" "Yang lena Ustaz waktu Ustaz ceramah tu." Allahu Akbar. Saya pun mati. Ya, okay, nampak lena. Wallahu a'lam. Menawak-menawak juga. Boleh jadi di kalangan kita 2017 saja, boleh jadi saya. Wallahu ta'ala a'lam. Rahsia Allah subhanahu ta'ala. Yang kelima, dalam hidup kita ni, kematian ni, yang paling penting dalam hidup kita adalah bagaimana kita menghabiskan kehidupan ini. Bagaimana kita mendalami, menjalani kehidupan itu penting. Sejuta kali lebih penting ialah bagaimana kamu menghabiskan kehidupan ini. Jangan sombong kalau ibadah kita banyak. Jangan sombong dengan makhluk kalau aurat kita tutup betul dan elok. Jangan sombong dengan makhluk lain kalau tiap-tiap hari kita boleh datang masjid. Jangan sombong dengan makhluk lain kalau Allah bagi ruang untuk kita belajar setiap minggu 3-4 pengajian. Jangan sombong. Endingnya belum tentu lagi. Tuan-tuan tengok Azazil, iblis laknatullah. Keadaan iblis sangat menginsafkan kita. Tuan-tuan renunglah tengok keadaan iblis. Iblis bukan beribadah di dalam rumah di masjid ni, tetapi iblis pernah beribadah di langit yang ketujuh. Satu saf dengan Jibril alaihi salam. Satu saf dengan Mikail alaihi salam. Satu saf dengan Israel alaihi salam. Bahkan kata Rasulullah, disebutkan oleh Ibnu Abbas, iblis adalah yang paling alim di kalangan malaikat ketika itu. A'lamul malaikah. Subhanallah. Alimnya iblis waktu tu. Dan sehingga adakah ketika mana iblis dikeluarkan oleh Allah daripada syurga untuk duduk di dunia ni, Allah tarik ilmu dia? Jawapan dia, para ulama kata tidak. Seinci pun ilmunya tidak dikurangkan oleh Allah. Dia kekal alim, tetapi bongkak, akhirnya dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tawadhu' itu penting. Saya dan kita semua, kalau kaya pun tawadhu', kalau alim pun tawadhu'. Siapa yang cantik tawadhu', sesiapa yang kacak tawadhu', sesiapa yang masyhur tawadhu', sesiapa yang Allah bagi pangkat tawadhu'. Kerana setiap kelebihan dunia ni bukan daripada dia, tetapi adalah daripada kurniaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ni dia masyhur, boleh jadi setahun dua lagi Allah akan tunduk, jatuhkan dia. Kan tak? Banyak Allah Ta'ala tunjuk. Ha? Pengakhiran itu penting. Seorang wanita ahli ibadah, dalam satu hadis sahih, semua pernah dengar, dia banyak ibadah, tetapi dia tangkap kucing, kemudian dia letakkan di dalam kurungan. Kucing itu tidak diberikan makanan dan kucing itu tidak dibebaskan di luar untuk mencari makanan. Akhirnya kucing itu mati di dalam kurungan itu, dalam kesiksaan. Nabi kata Allah murka dengan wanita ini, dia masuk neraka. Ending, tuan-tuan, ending. Tuan-tuan nampak? Bagaimana saya dan tuan-tuan mengakhiri hidup ini, itulah yang lebih penting dalam kehidupan kita. Ada satu wanita pelacur, bukan berzina, pelacur, berjalan di satu tanah padang pasir panas, jumpa dengan satu telaga yang airnya berada di bawah dasar. Tidak ada baldi dan tidak ada tali. Nak minum air telaga ni kena turun.
Telaga di negara Arab, tuan-tuan, dia bukan macam telaga kita, dia lurus macam tu. Telaga di negara Arab turun, kita boleh daki. Turun pijak batu ni, pijak batu ni. Saya pernah tengok telaga di negara Arab macam tu. Baru kita faham hadis ni. Kalau kita faham telaga macam negara kita, wanita ni dia turun, tak naik dah. Tetapi bila wanita ni dia turun, turun, turun ke bawah, dia pun minum. Kemudian dengan susahnya dia pun naik balik, memegang batu, memegang batu, pijak itu dan ini, naik balik di atas. Ketika dia naik ke atas, datang satu ekor anjing yang kurus kering, menjilat-jilat kesan air yang menitik daripada kain wanita tadi. Maka dia berasa ihsan dengan makhluk dan hamba Allah ni. Lalu dia turun balik. Bila turun balik nak ambil air macam mana tuan-tuan? Bekas tak ada. Kalau ambil macam tu nak naik nak kena daki. Orang Kedah kata nak kena rabat. Samakah? Kena panjat. Lalu dikeluarkan kasutnya. Diisikan air dalam kasut dia. Lalu digigit kasut tadi. Dia pun naik balik. Lalu diberikan kepada anjing. Anjing tadi. Binatang yang bagi kita. Kita tak pernah pandang kalau anjing di tepi jalan. Tidak pernah rasa ihsan. Jauh sekali untuk fikir, apalah anjing ni makan hari ni. Sebab kita duk ingat kita masuk syurga hanya dengan ibadat yang kita buat di rumah ni saja. Tidak. Ada orang masuk syurga, kata Nabi, dia pun pelik. Bila ditimbang amalannya di padang mahsyar, Allah SWT tunjuk benda yang dia selalu buat di dunia. Tuan-tuan tahu apa yang selalu dia buat? Apabila lelaki ni dia berjalan, dia naik kenderaan, tiap-tiap kali dia jumpa batu dan kayu yang menghalang laluan orang, dia akan buang batu dan kayu ni. Maka Allah SWT memasukkan dia ke dalam syurga kerana sifat dia itu. Nampak tak? Kita tak tahu amalan kita yang mana, kita tak tahu. Allah terima ke 6 rakaat yang kita duk buat tahajud tiap-tiap malam? Allah terima ke 1 juzuk Quran yang kita buat tiap-tiap hari? Wallahu a'lam. Maka wanita yang memberi minum anjing itu, Allah redha dengan dia. Nabi kata Allah ampunkan dosanya, dia masuk syurga. Ending, tuan-tuan, ending. Satu orang lelaki bunuh 100 manusia. Ini hadis sahih. Bunuh 100 orang. Tuan-tuan cari di Malaysia ada ke orang bunuh 100 orang? Sejahat-jahat penjenayah Malaysia. Eh, tak ada. Wallahu a'lam lah, saya tak tahu. Di Syria adalah Bashar al-Assad, dia bunuh puluhan ribu manusia, ratusan ribu. Laki ni bunuh 100 orang. Kemudian terdetik di hatinya. Tengok tuan-tuan, eh? Jangan pandang orang jahat tu jahat selama-lamanya. Terdetik di hatinya untuk bertaubat. Ni lelaki ni, dia pun jumpa dengan satu tuan guru yang alim. Dia kata, tuan guru, saya duduk di sekian-sekian, saya nak taubat, saya nak tinggal semua benda jahat yang saya buat. Tuan-tuan, rupa-rupanya itu adalah hari terakhir kehidupannya. Dan dia sendiri tak tahu itu adalah hari terakhir kehidupannya. Subhanallah. Hari dia bertaubat tu, tok guru tu kata, wahai fulan, tinggal di mana? Dia pun sebut sekian-sekian. Tok guru tu kata, taman kamu, kuliah pun tak ada, karaoke banyak, maksiat banyak. Ni saya buat contoh, ha? Tok guru tu beritahu, taman kamu taman orang jahat. Orang-orang di situ semayang Jumaat pun tak ada. Pindah keluar daripada kawasan tu, pergi ke taman sekian-sekian. Ni saya buat contoh. Tok guru tu suruh pindah daripada kampung tu, pi ke kampung lain. Dia kata, kampung yang kamu tinggal ni kampung orang fasik. Pindah ke kampung fulan, kampung itu ramai orang soleh. Dia pun balik ke rumah dia, tempat tinggal dia, kampung yang dipenuhi oleh orang fasik, kampung yang banyak kegiatan-kegiatan haram, kampung yang tak ada orang soleh. Dia pun keluar. Tengah jalan, tuan-tuan, disitulah malaikat maut mencabut nyawanya. Subhanallah. Taubat di hari kematian.
bila cabut nyawa dia. Tuan-tuan, bila malaikat maut cabut, maka satu pasukan malaikat akan bawa ruh ni, iaitu sama ada pasukan malaikat rahmat ataupun pasukan malaikat azab. Tiba-tiba bila lelaki ni meninggal, kedua-dua pasukan malaikat ni turun. Dua pasukan turun, ramai macam ni, turun nak ambil daripada malaikat maut. Kata pasukan malaikat rahmat, kami yang akan ambil kerana dia telah bertaubat kepada Allah. Kata pasukan malaikat azab, lelaki ni tak pernah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malhal, apa jalan penyelesaian? Allah menghantar seorang malaikat lain. Hadis ni sahih, ada dalam kitab Riyadhus Salihin. Cerita ni, Allah hantar malaikat lain, seorang lagi datang. Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan kalian, pasukan malaikat rahmat, pasukan malaikat azab, mengarahkan kalian untuk mengukur tempat kematian si fulan dengan kampung baik yang dia tuju dan kampung jahat yang dia tinggalkan. Sekiranya kampung baik yang dia tuju lebih dekat, maka ruhnya akan dibawa oleh pasukan malaikat rahmat ke raudhatan min riyadil jannah. Allah, di taman syurga. Kalau tempat dia meninggal ini lebih dekat dengan tempat jahat, maka pasukan malaikat azab lah yang akan ambil, bawa ke hufratan min hufarin niran, lubang api neraka. Wal'iyadzubillah. Tuan-tuan, mereka pun ukur. Habis ukur, mereka mendapati tempat mati lelaki ini lebih dekat sejengkal sahaja dengan tempat baik yang dia tuju. Sejengkal ya. Tuan-tuan, hidup dia habis macam mana? Bunuh, membunuh orang. Ending dia macam mana? Taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan dan diri saya yang sedang bercakap, perbanyakkanlah doa. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, wala takhtim alaina, ya Allah, janganlah matikan kami bisu'il khatimah, dengan kematian yang buruk. Orang meninggal, ni saya masuk tajuk. Tu yang kata mukadimah tu, saya cerita sikit-sikit je ni. Bila satu orang dia nazak, tuan-tuan, saya ceritakan dahulu husnul khatimah secara cepat. Kita katalah sekarang 8.45, pukul 9 Allah tulis di lauh mahfuz, dia ni mati, ni hamba Allah ni. Maka di kampung ni, dia ni dah duduk di dalam, oh, orang pakat balik habis lah. Saudara mara pakat balik, anak saudara, cucu, sepupu, semua pakat balik lah. Nazak ni, apabila seseorang itu dalam keadaan nazak, naz'un, nazak ni rentak. Orang Melayu panggil nazak sebab nak kena rentak sekejap lagi. Tuan-tuan dengar, ni nasihat pakat buat tuan. Ketika mana seseorang itu dalam berada di dalam nazak, maka pastikanlah suasana di dalam rumah itu adalah suasana yang tenang, dan hanya suasana doa dan zikir untuk orang yang nazak tadi. Saya nak sebut kepada tuan-tuan, keadaan dia mudah macam ni je. Tuan-tuan sakit gigi, lepas tu anak duk main bising, tuan-tuan marah tak? Sakit gigi ni, ubat makan dah, berdenyut ni, berlubang, gigi geram, pegang ni. Sekejap lagi isteri duk tumbuk cabai pula, kotong. Dia kata buat tu ni lah nak tumbuk cabai. Ayam bunyi kat luar, ayam. Keluar rumah ambil kasut baling, tak ada tempat lain nak pokok. Marah dia. Pasal apa? Sakit gigi. Kalau sakit nak mati. Orang yang nazak dalam rumah kita, saudara mara kita yang nazak selama ni, bila atuk kita nazak, ayah ibu kita nazak, abang kita nazak, dalam rumah tu bagus untuk adik-beradik saudara mara balik, tetapi rumah yang kita tempatkan orang nazak tu penuh dengan bunyi lagu, penuh dengan maksiat,
dalam keadaan yang tidak aman, dalam keadaan yang tidak selesa, dalam keadaan asap rokok pun penuh di dalam dan di luar rumah, yang hamba Allah nak pergi ke alam barzakh dalam keadaan yang penuh tertekan. Tuan-tuan, ini bukan daripada saya, ini ulama sebut. Inilah yang kita tengok yang berlaku di rumah-rumah yang ada orang nazak ni. Kesian kawan tu. Kadang dia perempuan, diletak di ruang tamu pula yang nazak tadi. Mai habis jiran nak laki-laki tengok dia apa semua. Tuan-tuan, marah tak kita? Kita pula orang mengaji, orang belajar. Waktu kita hidup dalam rumah pun kita jaga aurat kita. Kalau orang luar masuk, jaga aurat elok dengan stokin, dengan apa semua. Bila kita sakit, anak-anak letak kita di ruang tamu. Terangkat tudung macam ni, kain terselak. Sebab apa? Sebab tidak ada anak yang belajar agama. Tak ada. Tentang kalau perempuan yang nazak, tak dalam bilik. Laki tak apa. Kemudian nak panggil saudara mara balik, boleh, sangat-sangat baik. Itulah yang dianjurkan oleh Islam. Panggil adik-beradik saudara pakat balik ramai. Tapi sewa homestay, duduk di sana. Nak masak, nak mandi, nak bincang, nak sembang, nak gelak, sana. Dalam rumah ni pastikan hanya Quran, doa dan zikir sahaja. Tuan-tuan tengok betapa tenangnya orang ni. Tuan-tuan, ni ulama ajar, nah? Ini ulama ajar dan disebut oleh seorang sahabat yang bernama Amr bin Al-As. Dia panggil anak dia nama Abdullah, dua-dua sahabat. Dia Amr bin Al-As, sahabat hebat lah. Amr bin Al-As ni pernah jadi menteri besar Mesir waktu zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Hebat, pemimpin hebat. Sangat cerdik, min duhatil Arab. Di antara Arab yang genius, Amr bin Al-As. Dia pesan ke anak dia, dia kata, wahai Abdullah, nanti waktu ayah sedang nazak, jangan benarkan orang yang memakai baju merah terang untuk masuk dan lalu tepi, di tepi ayah kamu yang sedang nazak, supaya ayah tidak takut dan menganggap merah itu adalah api yang membakar. Itu pakai baju baru. Kalau dia pasang lawak keda kat TV tu, duk tengok cerita lawak yang si nenek ni sedang nazak, duk main game, nenek sedang nazak, pasang lagu, nenek sedang nazak, cucu yang isap rokok, nenek sedang nazak. Dalam keadaan tersiksa, dia ni hamba Allah ni nak pergi ke satu alam, tuan-tuan, tak ada yang dia kenal di alam itu. Sudah pula sakit, nak ke alam tu sakit, tuan-tuan. Bagi tenang, tuan-tuan, dalam rumah tu bagi tenang. Baca Quran saja, baca Yasin saja. Nabi sebut iqra'u Yasin ala mautakum. Baca Yasin kepada orang yang hampir mati ni, baca duduk, baca elok-elok. Yang lain berdoa, yang lain baca Quran untuk dia, tenang dia nak pergi, alhamdulillah. Itu sepatutnya. Kemudian bila hamba Allah ni, malaikat pun datang dalam rumah macam biasalah. Yang sibuk masak-masak, yang baru sampai daripada jauh, baru sampai, yang sibuk nak mandi ya. Ni si nazak ni duduk tak ada siapa bantu dia. Tuan-tuan, apabila manusia berada dalam satu keadaan dan situasi yang getir, sesiapa pun dia tak ingat dah. Tuan-tuan tengok dalam YouTube, suasana berlaku gegaran gempa bumi, ibu akan tinggalkan anaknya yang masih menyusu. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan, keadaan bila getir, manusia takkan ingat siapa dah. Sebab itulah bila jenazah ni, hamba Allah ni, bila dia dalam keadaan yang nazak, dia dah tak boleh ingat apa dah. Dia hanya akan tangkap benda yang bunyi di telinga dia sahaja. Kalau yang bunyi di telinga dia itu adalah lagu, maka lagu itulah yang dia dengar di saat-saat akhir kehidupannya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tetapi kalau yang dia dengar di telinga dia ketika itu apa dia? Anak-anak soleh yang membisik dengan lembut, ibu sebut la ilaha illallah, Allahu akbar. Anak soleh sebut belah ni, satgi anak soleh yang kedua duduk belah ni.
selang sekejap yang belah ni bisik la ilaha illallah, masuk hati kita alhamdulillah ada dua orang anak soleh kita. Tuan-tuan, berapa ramai anak-anak sibuk di luar, di dalam tinggal yang si Nazak tadi, ibu kita, ayah kita, orang lain yang baca Quran. Tu pun kadang ada, lepas tu tak ada dah orang. Kawan ni Nazak sampai sampai 2 hari. Pergilah si ibu tadi. Maka bila malaikat dia duduk sini, dia pun tengok cukup jam yang dituliskan oleh Allah. Masa Allah, Allah yang tentukan. Jam berapa, minit ke berapa, saat ke berapa. Jam 9, minit yang kedua, saat yang ke-12. Bila sampai 9.2 minit, saat yang ke-12, malaikat pun tarik daripada ruh dia. Nabi kata ketika mana dia ni orang soleh, husnul khatimah, ruhnya itu mengalir keluar dengan mudah, seperti mana mudahnya air keluar daripada kosong, daripada bekasnya, lalu mengosongkan bekas itu. Tuan-tuan, nanti bila sampai masa saya dan masa kita semua, bila dia keluar ruh daripada sini, kita akan rasa ni kosong. Kita akan rasa di sini kosong. Kemudian dia sampai ke pusat, bawah ni semua tak boleh gerak lah, tapi lajulah, kalau orang soleh lajulah. Dia laju, ruh itu mengalir keluar dengan laju. Tapi dia rasa, waktu ruh mengalir dengan laju tu, dia rasa kaki dia dah tak kosong, kemudian di pinggang dia, kemudian sampai di sini. Sampai di mana? Sampai di halqum. Falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Nah, tengok surah Waqi'ah, kan surah susah-susah pun. Allah Ta'ala kata ketika mana roh ini sampai di halqum, wa antum hina idzin tanzurun, ketika itulah kalian akan melihat. Tengok apa tuan-tuan? Melihat dua alam. Ha? Waktu tu dia akan nampak dua alam. Alam yang pertama, itulah hari pertama si Nazak itu akan melihat alam ghaib, iaitulah wajah malakul maut yang datang untuk mengambil ruhnya. Wa antum hina idzin tanzurun, Allah Ta'ala sebut, dan kalian ketika itu, ketika itu ketika mana? Izni zaraf zaman. Ketika itu ialah ketika roh sampai di sini. Dan ketika itu jugalah Allah menutup pintu taubat selama-lamanya, tutup. Tak ada lah taubat. Dia pun tengok. Waktu orang mati, dia akan ikut roh tadi, tuan-tuan. Last sekali dia tengok mana? Tengok sini. Roh dia ke sini. Malaikat duduk di sini. Nabi sebut, malaikat berada di kanan kepala lelaki yang dia ambil roh tadi. Sebab tu dia tiru, dia ikut, dia turut roh dia tu, dia turut duduk sini. Dia pun tengok. Nabi kata, satu, para ulama sebut itulah hari pertama dia melihat alam ghaib. Dan waktu itu juga dia akan melihat suasana di dalam rumahnya. Ah, waktu tu, sebab tu dua alam. Tapi waktu tu sajalah. Hari kedua tak dah. Orang kata hari ketiga mayat balik pula, mai tengok anak dia, mana yang duk naik kereta dia. Tak ada. Hari pertama sahaja, ketika itu sahaja, dia akan tengok dalam bilik tu, dan dia tengok wajah malaikat maut. Ketika mana dia mati dalam keadaan husnul khatimah, Nabi kata jangan risau, malaikat maut datang dalam keadaan rupa yang berseri-seri, seperti mana indahnya bulan yang sedang mengambang. Ketahuilah tuan-tuan, ketahuilah, ketika mana kalian memandang wajah malaikat maut seperti bulan yang mengambang, waktu itu ketahuilah sesungguhnya kalian telah pun mati dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah, boleh tarik nafas lega lah tuan.
Tuan-tuan, manusia ni rehat bila dia mati, rehatlah dia. Kalau dia masuk taman syurga, rehatlah dia. Dalam syurga tak ada sakit kepala nak fikir tentang perniagaan, sakit kepala nak fikir tentang keluarga, sakit kepala nak fikir tentang bergaduh dengan jiran, sakit kepala nak fikir tentang di tempat kerja. Tuan-tuan, di taman syurga kesemuanya adalah kemewahan, kesemuanya adalah kesenangan, kesemuanya adalah keindahan. Di taman syurga tidak ada lagi yang namanya semayang, tidak ada lagi yang namanya puasa, tidak ada lagi yang namanya habis rendah, habis dah, rehat dah. Ni yang meninggal ni, anak-anak yang meninggal 24 orang tu, rehat kesemuanya dah, rehat dah, alhamdulillah. Kita hidup di zaman kemuncak kepada fitnah alam. Budak umur 14 sudah berzina, umur 15 sudah berzina, umur 16 terlibat dengan arak dan dadah. Allah pilih 22 orang ni, hak muda-muda 24 orang ni, tuan-tuan dah duduk taman syurga dah, insya-Allah. Rehat dah tuan-tuan, rehat dah. Anak kita belum tentu tuan-tuan sedang membesar. Sekarang kita nak keluar tadi mai ke masjid ni pun dia duduk main game lagi. Kita dah keluar tadi nak datang ke masjid ni pun anak belum balik rumah lagi tadi. Tak tahu ke mana. Motor ada dengan dia. Dan dia perempuan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan, bila keluar roh tadi, dia pun tengok wajah malaikat maut putih seperti bulan. Bulan mengambang. Dia pun kata alhamdulillah husnul khatimah. Malaikat pun keluarkan hanut wa kafanun minal jannah. Apa dia hanut dan kafan ni? Ini hadis sahih, panjang hadis ni. Malaikat maut pun mengeluarkan kain kafan dan wangi-wangian syurga. Lalu malaikat pun kafankan dia, ruh dia. Lalu diletakkan wangi-wangian syurga. Tuan-tuan, wangi-wangian syurga, pintu syurga kalau dibuka, maka 70 tahun perjalanan sebelum sampai di depan pintu syurga dah bau wangi-wangian syurga. Kalau buka pintu syurga, apatah lagi malaikat maut dia bawa turun wangi-wangian syurga, letakkan pada roh ini. Siapa yang bau? Saya kita sebut. Lalu bila diletakkan kafan syurga, wangi-wangian syurga, dibawa roh ni naik ke langit pertama. Tuan-tuan, inilah perjalanan roh. Naik ke langit yang pertama, tutup. Malaikat minta izin, wahai malaikat yang menjaga langit yang pertama. Malaikat maut minta izin bersama dengan pasukan malaikat rahmat. Ramai pasukan malaikat rahmat datang mengiringi kita, orang besar kita, sebab mati husnul khatimah. Kesemua wajah berseri-seri. Sampai di langit yang pertama, malaikat maut pun tanya, siapa? Nak tengok senarai, ada tak? Fulan bin Fulan. Malaikat maut, malaikat yang menjaga langit pertama tengok, ada nama dia. Lalu dibuka pintu langit. Maka masuklah bau-bau wangi tadi ke seluruh penduduk langit yang pertama. Lalu penduduk langit yang pertama bertanya, ini hadis, wahai para malaikat, roh siapakah yang kalian bawa yang wangi dan mulia ini? Lalu dijawab oleh malaikat maut dan pasukan malaikat rahmat, roh Fulan bin Fulan, dengan satu nama yang paling mulia yang pernah dia dengar di atas muka bumi Allah. Nama dia, tetapi dimuliakan nama tu. Kalau nak mudah faham, kita dunia hari ni tak ada nama, kita tak ada apa depan. Allah Ta'ala buh tun kat kita. Tun tu hak dunia lah. Ni hak akhirat Allah Ta'ala nak buh macam mana kita tak tahu. Tapi Nabi sebut Allah, para malaikat akan memanggil orang soleh ini dengan satu panggilan yang paling mulia sekali. Naiklah kita ke langit pertama, sampai langit tujuh. Itu perjalanan semua roh yang baik. Habis langit ketujuh, Allah SWT arahkan buku amalan kita diletakkan di satu tempat yang bernama Illiyin. Illiyin ialah satu tempat di mana buku amalan orang-orang soleh disimpan. Saya ada buku amalan, tuan-tuan ada buku amalan.
apabila kita mendengar Allah menyebut nama illiyin, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin, kan kita baca ayat tu, Allahu Akbar. Itulah nama tempat buku amalan orang-orang soleh. Kita pun bila Allah sebut bawa buku amalan dia ke illiyin, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah Allah, selamat kita kembalikan dia ke sana. Sana tu mana? Taman syurga. Alam mana kita tak tahu, tapi Allah kata kembalikan roh ni ke jasadnya, bawa ke alam syurga, ke taman syurga. Lalu dibawa lah pi ke taman syurga. Panjang lah, betul cerita ni panjang, sejam lah cerita masuk dalam taman syurga. Kalau orang yang mati ni last tak akhir untuk malam ni, yang mati dalam keadaan su'ul khatimah pula, saya cerita kepada tuan-tuan, orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, kita katalah 9, 2 minit, 12 saat, maka malaikat pun datang. Apabila sampai 9, 2 minit, 12 saat, lalu direntaplah rohnya keluar. Okay. Maka berlari-larilah roh itu di dalam tubuh badan lelaki yang mati dalam keadaan yang buruk itu. Tuan-tuan, kenapa roh dia lari? Kerana dia menyangkakan bahawa dunia ini adalah destinasi terakhir kehidupannya. Sebab tu dia tidak pernah menyembah Allah, tetapi dia Islam. Dia tidak pernah merindui Allah walaupun namanya Islam, agamanya Islam. Dia tidak pernah ada peruntukan wangnya untuk jalan Allah walaupun namanya Islam. Bila malaikat datang tuan-tuan, dia tak pernah terfikir tentang perjalanan ke akhirat, sebab tu dia lari. Tetapi rohnya lari dan hanya berkecamuk di dalam tubuh badannya saja. Nak lari mana? Lalu dia rentak keluar. Dan roh itu direntak keluar dengan penuh susah payah. Kenapa tuan-tuan? Sebab dia tak mau menuju kepada Allah. Dia tidak pernah merindukan Allah dan Rasul. Lalu kata Nabi, susahnya roh itu nak keluar adalah seperti mana satu duri yang terpaksa dikeluarkan daripada bulu-bulu binatang yang dalam keadaan lembab bulu itu. Duri duduk dalam bulu binatang yang lembab, ditarik keluar, lalu terkeluar dan tercabutlah kulitnya, tercabutlah bulunya. Dalam keadaan roh itu sedang tersekat, tersekat ni, tersekat ni, tersekat, tersekat, sakit lah, sepanjang tu sakit lah, tersekat, tersekat, tersekat. Amr bin al-As kata, punya hebat, genius Amr bin al-As ni, waktu dia saat pertama sakratul maut, sahabat tanya dia, wahai Amr, apa yang kamu rasa? Dia kata, aku merasakan seperti aku seekor burung berada dalam satu gelas yang sempit, di bawahnya dipenuhi api, dan di atasnya penutup itu tidak dibuka. Sakratul maut. Tu sahabat. Burung duduk dalam botol kosong, bawah penuh api, atas tutup. Allahu Akbar. Amr bin al-As, sahabat hebat. Kita inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lalu keluarlah dia. Apabila rohnya sampai di halqum, dia pun melihat dua alam tadi. Dia pun tengok, tengok. Lalu dia mendapati seorang malaikat yang bengis dengan pakaian yang serba hitam, membawa kafan daripada neraka dan bau-bau busuk daripada neraka. Lalu dikafankan lelaki ini, dilumurkan dengan bau busuk, lalu dibawa naik ke langit yang pertama. Lalu ditanya oleh malaikat yang menjaga, siapa namanya? Fulan bin Fulan. Disebutkan oleh malaikat dan seluruh penduduk langit dengan nama yang paling hina kepada lelaki ini. Lalu dijawab oleh malaikat itu, namanya tidak ada di dalam senarai kami. La tufattahu lahum abwabus sama. Tidak dibuka pintu langit kepada mereka. Ini ayat Quran ni. Wala yadkhuluna al-jannah. Mereka tak boleh masuk syurga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat.
sehinggalah seekor unta boleh dimasukkan ke dalam lubang satu jarum baru dia boleh masuk syurga. Seekor unta masuk dalam lubang jarum, buat masuk dalam lubang jarum, baru kawan ni boleh masuk dalam syurga. Yang mati su'ul khatimah ni, maksudnya mustahil lah. Lalu Allah Ta'ala mengarahkan, usir roh itu, halau roh itu, lemparkan roh itu sekuat-kuatnya ke bawah. Tuan-tuan, maka dikembalikan roh itu, Allah tak redha. Habis dia kan, habis dia. Allah tak redha. Malaikat-malaikat tak doakan dia. Roh dia dibaling dengan penuh kehinaan. Kata Sayyidina Uthman ibn Affan, sesiapa yang hidup barzakhnya mulia, maka mulialah kehidupan akhiratnya. Dan sesiapa yang hidup barzakhnya hina, maka susahlah perjalanan akhiratnya. Itu kaedah. Habis tuan, masuk alam barzakh, kena siksa pula. Tu tak masuk lagi di padang mahsyar, nak kena siksa pula di padang mahsyar. Habis timbang, terus masuk dalam neraka pula. Wal'iyadzubillah. Jadi saya rasa sekadar tu dulu kot. Nah, ceramah ringkas kita mukadimah pada malam ni. Moga kita mendapat yang tibar daripada apa yang saya sampaikan kepada tuan-tuan semua. Kami tadi dah solat, saya akan terus balik lah. Tanah. Saya minta doa lah dengan tuan-tuan supaya tanah kami yang tepi sungai itu dijagalah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik daripada Allah yang lemah dekat dari saya sendiri. Qul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana ya Allah. Manfaatkanlah ilmu yang Kau curahkan kepada kami. Wazidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina. Tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal, ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Janganlah Kau matikan kami ya Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah ya Tuhan kami, masukkanlah kami dan ahli keluarga kami ke dalam syurga firdausmu ya Allah, dengan keberkatan doa salah seorang daripada kami ya Allah, yang kami yakin ada di kalangan kami ini ya Allah, yang akan dimasukkan ke dalam syurgamu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.